Halo guys, selamat pagi. Kelihatan nggak ya? Oke. Sekarang kita akan membagikan. Wah, medok banget ya, membagikan. Kita akan sharing bagaimana agar setiap pagi kita itu bangun itu selalu semangat. Wah, untuk menjalani hari. Itu tipsnya apa aja? Itu menurut kita ya, menurut versi kita ya. Jadi teman-teman kalau punya ada versi yang lebih bagus ya, di sharing di bawah ya, di komen ya. Tips dari kita agar selalu bersemangat setiap pagi untuk menjalani kehidupan. Apa ya? Mandi. Mandi. Kenapa mandi? Ya, dengan mandi itu kita segar gitu loh. Kita bisa semangat untuk mengawali aktivitas apa aja sih. Mau yang sekarang lagi orang pandemi itu di rumah aja ya, jangan molor dengan misalnya malas mandi terus tidak aktivitas cuma di kamar aja. Mandi oke. Yang kedua, mandi terus kalau misalnya memang kalian muslim ya, lakukan 5 waktunya supaya kita juga subuhan dulu ya. Ya gitu, maksudnya juga lebih apa ya, jadi benar-benar melakukan kegiatan itu lebih lebih yakin aja dan kuat untuk percaya untuk melangkah tahap demi tahap. Terus yang ketiga apa dong? Ini menurut Ola ya, jadi gitu. Oke, ini merasa Ola itu mandi ibadah semestinya ya. Terus ya, kalau saya ngecek handphone sih kalau aku, jadi ada reservasi ya, gitu. Ada reservasi enggak kalau aku, apa namanya bisnisnya salah satunya memang kita jasa ya, yang harus ada reservasi setiap pagi dari handphone. Oke. Pertama biar semangat menurut Ola ini adalah mandi. Yang kedua adalah subuhan ya. Terus yang ketiga adalah ngecek HP reservasi. Nah, kalau misalnya nggak ada reservasi gimana biar tetap semangat? Sarapan ya. Sarapan, nah, tambah imun. Oke. Dengan tauge ya. Kalau saya guys, biar kita semangat di pagi hari adalah kita ingat-ingat mimpi kita itu apa. Kalau mimpinya pas buruk gimana? Bukannya semangat loh, malah mimpiku jadi presiden? Oh, cita-cita. Cita-cita, angan-angan. Oh, jadi presiden, gua masa presiden jam segini belum mandi, langsung mandi guys, saya guys. Wah, kayak gitu. Masa presiden jam segini nggak subuhan, langsung subuhan. Itu yang pertama adalah bangun pagi, ketika langsung melihat dunia, ya kita harus ingat cita-cita kita itu apa. Terus yang kedua sama subuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, semuanya yang bisa menentukan adalah yang di atas. Jadi mau nggak mau kita hanya bisa menjalankan kewajibannya dan selalu ikhtiar setiap hari. Setelah subuhan apa guys? Olahraga. Wah, setiap hari saya itu olahraga. Push up, sit up. Terus ini treadmill, lari. Minimal tuh satu hari itu biasanya saya 1 jam ketika bangun pagi itu selalu olahraga. Ya, pastinya di sini ini ya ada pro dan kontra ya. Mungkin kalau apa namanya orang mendengarkan tuh ada percaya ada enggak. Nah, untuk kalian yang nggak percaya guys, mulai besok Mas Rio bakal di pada saat lagi olahraga ya. Jadi pertama itu adalah diingat dulu cita-citanya apa, angan-angannya apa. Yang kedua adalah subuhan. Yang ketiga adalah olahraga. Olahraganya gak usah berat-berat guys. Biasanya aku sehari push up 100 kali, sit up 50 kali. Olahraga. Setelah olahraga apa? Mandi lagi. Iya betul guys. Jadi Mas Rio ini orang yang mandinya teratur banget. Sehari bisa 4 kali. Gak tau kenapa. Karena dengan mandi kita itu
bersentuhan dengan elemen-elemen air yin dan yang dan membuat energi kita itu positif. Gitu guys. Bukan karena gerah ya Pak ya? Bukan karena gerah. Setelah mandi, sarapan, habis itu kita mulai beraktivitas. Nah, tips dari saya tadi adalah ingetin cita-citanya kita itu apa. Terus yang kedua adalah subuhan ya. Yang ketiga adalah olahraga. Yang keempat adalah mandi lagi. Yang kelima itu langsung berangkat kerja. Wah, tidak usah itu apa namanya melihat dan mendengarkan yang negatif-negatif. Itu membuat kita nggak bersemangat. Stay positif. Terus tetap apa namanya melakukan kegiatan dengan yaitu mengawalinya dengan mandi dulu supaya badan kita juga bersih, sehat, terus pikirannya juga fresh. Seperti itu guys. Banyak-banyak minum air putih biar kita selalu konsentrasi. Ya, demikianlah vlog kita, tips-tips agar selalu bersemangat setiap pagi. Ya, kenapa saya nggak bilang setiap hari ya? Karena hari kan selalu dimulai dengan pagi. Kalau paginya kita sudah bersemangat, harinya itu akan kita lebih bersemangat untuk menjalankan rutinitas. Dadah! Bye-bye. Jangan lupa subscribe, share, like, and subscribe.